Assalamualaikum wabarakatuh, guys. Kali ini saya berada di jalan bandara ya. Jalan menuju bandara. Ini jalan desa, guys. Ini udah dicor, guys. Persiapan pembukaan bandara Dohoh Kediri ini. Ini jalannya malah lebar, guys. Jalannya malah wombo. Kayak tinggi guys ya ini. Nah, dari rumah-rumah warga ini, tinggi jalan ini ya. Supaya tidak nyembong atau banjir guys. Nah, ini alat-alat berat ini. Ini lagi pemasangan got-got ini. Sama pengurukan pinggir jalan ini ya. Ini bentar lagi serasa kota ya, desa serasa kota ini. Di Kediri hari ini cuacanya sangat panas guys. Ini jam berapa ini guys ya? Kita jam 11 siang ini. Udah panas banget. Belum selesai, masih di sini ya ini ya. Ini masih proses lagi. Ini pengerukan tanah ini. Ya. Tanah itu keruk. Dalam juga jumbo guys, lek ngeruk guys ya. Dikeruk baru dicor guys ya. Apa tanahnya ngan guys ya. Ambles ya. Kok dikukur jumbo erap guys guys. Dalam ya, alias jeru guys pengerukannya. Biasanya langsung dicor di atas ya guys ya, ini dikerok dulu, dikerok habis itu dicor. Mas ponjang jalan ini menuju pasar nih. Ini jalan raya Mbulawen Tiron. Tanahnya emang bergelombang rusak, guys. Ini keruk. Habis itu dicor, guys. Diperlebar juga. Malah ombo, guys. No, jalan menuju bandara, guys. Digawe jalan bandara ini. Dikeruki guys, ini akan desa menjadi kota ini sebentar lagi guys. Di sini sudah dicor ini. Naiknya tinggi banget ini, alias dhuwur guys. Ini core cor bagus oh guys ya, mulus, nggak bergelombang, terlihat dari cor-corannya ya, emang bagus cornya, rapi. Wah, rumahnya jadi mepet jalan ini. Ini komunitas Vespa ini nongkrong di sini. Belok ke arah bandara ini. Ngecornya ya tinggi guys ya. Dikeruk dulu habis itu dicor. Ya guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.